guys, welcome and welcome back di Fantasel. Dan kita kembali lagi melanjutkan City Skylines di episode yang kelima kita, guys. Oke guys, so gimana kabar kalian di hari ini? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu lagi ya tentunya ya. So guys, gua ini nge-record sehabis video episode yang keempat guys. Dan tentunya kan kita kan sudah populasi kita itu sudah 5000-an nih ya. Dan gua pengen mengganti guys tollbooth-nya menjadi yang lebih besar ya. Oke, kalau begitu kita pause terlebih dahulu. Sebentar coy. Terus kita hapus ya ini ya. Terus gua akan mengganti tollbooth-nya yang ini ya. Oh, kurang coy. Ah, kurang ya. Aduh, kok kurang ini. Sebentar. Nah, mana lurus? Ya, lurus ya. Berarti gua ngegusur rumah-rumah di bagian situ. Ya udah nggak apa-apa ya. Demi kemajuan kota kita bersama tentunya. Alright ya. Nah, di sini berarti gua sudah bisa mengganti yang kayak gini nih. Jalanan yang ini ya. Sip. Terus ini kita ganti juga. Nah, menjadi 3 kayak gitu, guys. Ini juga menjadi 3 ya. Terus di sini highway-nya yang 3 ya. Nah, ini dia maksudnya coy ya kan. Terus rumah-rumah di bagian sini, kalau begitu gua hapusin aja. Daripada dia keberisikan kan protes dia nanti sama gua guys ya, berabe juga nih. jadi kita hapus aja. Oke. Kalian pindah lah ya, pindah dulu, pindah rumah lah ya kemana gitu ya. Terus untuk di bagian sini gue kayak giniin lagi. Oke, mana lagi ya guys ya? Ada yang miss tuh gue. Kalau gue lihat-lihat kemarin tuh ya. Nah di sini nih masih bisa nih. Sip. Terus di bagian sini sih sebenarnya masih bisa nih. Gue kayak giniin gitu. Nah, alright. Mana lagi guys? Oh, di bagian sini ya. Kosong nih. Nah kayak gitu. Mana lagi di bagian sini itu nanti ya kita lihat dulu coy sebentar ya. Sudah berfungsi dengan baik kah? Ya, berfungsi dengan baik ya. Oke, 10 ya yang ke charge nih. Oke. Welcome to Sweep Island ya kalian ya. Oke. Dan di sini tentunya guys, gua itu pengen ngebuat jalanan layang gitu ya, jalan layang di bagian sini gitu guys. Berarti boleh sih, coba ya. Kita coba deh. Gua akan mencobanya, coy. 1 2 3 4. Di sini 12 meteran atau 14 meter ya. 14 meter. Ya, seperti ini cukup. Cukup lah ya di sini dia, guys. Terus gue akan sambungkan kayak gitu guys. Oh iya, cocok banget coy. Mantul ya. Mantep banget coy. Nah, gue kayak giniin. Sip. Terus yang ini kita giniin juga. Sip. Ya kan? Cuman ini gue ganti nih. Kayak gini. Ya nggak sih? Yoi lah ya. Pas banget guys. Bentar guys, gue mengingat-ingat kembali ya. Biar enak gitu ya kan. Ini jangan kayak gini nih. Berarti ini kita tinggiin aja ya. Yang ini kita ikutin aja lurus nih. Sampai sini. Tuh ya, sampai sini ya. Kayak gitu ya. Kita lurusin aja. Seperti itu ya kan. Karena di bawahnya nanti bakalan kita tembusin lagi gitu guys ya. Kayak gini nih bawahnya. Oke. Berarti ini bisa dong ya. Kalau gue kayak giniin bisa aja guys. Sampai sini misalnya ya kan. Sip. Kesini 5. Oke, kesini 5 deh ya. Ups, sampai sini. Nah kayak gitu ya kan maksud gue tuh. Terus ini kita gampang guys. Kita kayak giniin. Nah, kita kayak gituin ya kan. Nah, ini nih maksud gua nih. Ya, itu dia maksud gua coy. Iya kan? Iya juga sih. Ke situ ya kan.
Nah, seperti ini mungkin guys ya. Iyalah ya, tuh ya bener ya, seperti itu coy. Wah, iya juga nih. Iya juga nih. Nah, ini kita kayak giniin. Nah, yang ini benar baru coy ya. Ini baru deh kita kayak giniin. Wah, iya coy. Wah, ini nih baru bener. Hiyo ih, baru bener coy. Wah, iya juga. Oke, let's go. Kita coba ya simulasinya. Gimana coy simulasinya? Ini ada lampu merah. Jangan kita kasih lampu merah coy. Oke, kita benerin dulu ya. Lampu-lampu merahnya di sini nggak boleh ya, biar nggak macet gitu, biar langsung aja jalan dia guys. Nah, kan kayak gitu lebih better ya kan. Ini nggak enak amat ya guys ya ini ya. Asli ini nggak enak amat nih. Sebentar, gua tidak mau seperti itu. Kalau begitu kita langsung sambungin aja nih. Misalnya kita pakai yang ini, nah langsung kayak gini. Nah, tadi itu ngeganjel banget kelihatannya coy ya. Nggak enak gitu ya. Nah, kalau kayak gini lebih better nih, lebih enak. Oke. Nah, Sweep Island coy. Sweep Island ya kan? Baru ini bener. Aduh, Bambang. Ada yang konser lagi guys di sini nih. Tuh ya, konser lagi nih. Siapa nih? Elijah Moti coy. DJ ini. Yoi, DJ coy. Mantap DJ. Terus ini gua upgrade bisa nih. Oke, kita upgrade coy ke level 2 ya. Langsung kita upgrade coy kayak gini ya. Wow. Rame coy di sini coy asli. Hiburan kita ya kan. Terus apa lagi yang bisa kita upgrade di sini? Untuk ini berapa coy ya? 9000 per wikinya. No. Ini 3000. No. Tidak. Lebih baik gua melakukan pembangunan gua gitu ya. Mementingkan pembangunan gua dulu coy. Kita aja masih susah ya kan. Di sini ada yang parkir dong dia. Ya ampun. Woi Bambang, jangan parkir di sini Bambang. Nah ini nggak boleh parkir ya. Oke, mantap. Tuh full lagi ya landfillnya. Kenapa ya ini ya? Udah mau 400.000 coy, pantesan ya kan. Pemasukan sudah 2.000 coy. Gua pengen nge-upgrade kantor polisi kita menjadi yang besar ya. Kan ini masih kecil nih. Tuh kecil banget coy, nggak enak ya kan. Kriminal sudah mulai banyak masalahnya guys ya. Nah ini gue buka dulu atau gue hapus dulu ya. Kayaknya gue hapus ini bagian sini coy. Ini gue hapus dulu ya, kita ganti gitu ya. Sabar, ini gue bersihin dulu ya kan. Berarti ini kita butuh dua guys ya, tuh lihat tuh. Iya kan. Tapi 1400 nya itu loh coy. Alangkah mahal ya kan. Aduh alangkah mahal guys asli. Kalau ini jalanan gue kayak giniin coy, gue bikin perempatan lagi misalnya ya. Ntar oke. Ini gue kayak giniin misalnya sampai sini ya kan. Nah sampai situ kan agak ke bawah deh ya. Seperti ini ya kan. Tuh. Boleh. Terus ini gue giniin sampai sini. Sip. Terus yang ini kita kayak giniin. Ya. Oke. Ini kawasan apa ini coy tapinya ya. Gue nggak tahu nih kawasan apa nih rencana gue nih, nggak tahu nih. Terus ini gue pengen kayak giniin gitu guys ya. 125. Oke. Gue giniin gitu kan biar penuh gitu loh guys. 130, 125, 130 guys. 125 nih. Segini deh. Oke. Terus gue giniin gitu loh. Ya kan, gue tembusin nanti sampai sini nih coy. Tuh. Begono maksudnya. Ntar, pemakaman dulu kalau begitu ya. Pemakaman ini kita kosongin, kita pindahin ke bagian sini gitu coy ya. Pemakamannya ya kan. Oke, boleh khusus pemakaman ya.
di bagian sini gimana guys? Khusus pemakaman di bagian sini. Boleh-boleh aja. Cuman ada monumennya nggak ya? Monumen kayak gitu kayaknya ada coy. Monumen untuk mengenang gitu ya. Kalau yang ini Plaza of Death nih. Tapi dia harus kebuka apa dulu nih guys ya? Oh, 3 cemetery coy. Harus 3 cemetery yang full gitu. Plaza of Death ini coy, baru kebuka itu. Harus ada 3 ini yang full. Boleh lah guys ya, boleh. Kalau begitu coba kita kasih yang ini aja. Tengah-tengahnya mana ya lagi coy? Asli. Tengah-tengahnya mana lagi ya? Nah, ini mungkin tengah-tengahnya ya. Gue kayak giniin gitu maksud gue nanti ini. Ya kan tuh. Kayak gitu coy. Di sini kan ya, gue kayak giniin misalnya nih. Nanti gampang ya guys ya, gue ubah ya. Jadi Plaza of Death-nya itu di tengah-tengah situ loh. Jadi di sekelilingnya itu kuburannya guys. Nah, itu yang gue maksud coy ya kan. Jadi nanti dia di tengah-tengah sini, Plaza of Death. Nah, bener nggak? Gimana menurut kalian? Menurut kalian gimana nih? Nah, ini tuh kan ya kontur tanahnya guys ya. Nah, kalau ini nggak masalah coy. Ya kan, kayak apa, kayak ada kayak gininya itu nggak masalah nih. Nah, itu maksud gue, yang penting di sininya gitu loh. Di pas pemakamannya itu nggak. Nih, kalian lihat nih ya. Di pemakamannya itu nggak kayak gini guys. Jadi rapih gitu loh. Nah, tuh. Kan ini kan meleot-meleot. Tuh ya kan. Kayak meleot-meleot kayak gitu kan gak enak dilihatnya guys. Jadinya gue pengennya rapi gitu kayak gini. Terus satunya lagi di sini tuh ya. Meleot-meleot gak nih? Nah, ini agak meleot sedikit sih, gak apa-apa lah ya. Yang penting rapi gitu coy. Satu lagi bisa ya berarti ya. Bisa-bisa diusahain ya. Satu ini bisa kita usahain nanti. Yang penting ini kita iniin dulu. Kita bersihin dulu nih. Gua kasih dulu ya perairannya. Sip, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan ini kita sambungkan ke sini. Nah, seperti itu ya. Alright, tersambunglah ya. Jangan sampai tidak tersambung, coy. Masalahnya di sini jiwa-jiwa abadi, guys ya. Yang tinggal di sini ini jiwa-jiwa abadi gitu, coy. Weh, udah gue kasih larangan parkir perasaan di sini, guys. Oh, ini kemarin, coy ya. Wah, kemarin itu lupa gue, guys. Weh, ini Nestor ya, yang pengen konser Nestor nih kali ini, coy. Mantap, asuiip sekali. Apa nih guys namanya? Gua distrik aja ya kan. Gua distrik dulu nih. Biar kalian menyarankan coy pemakaman kita ya. Yo, silahkan sarankan untuk nama distrik dari pemakaman kita ya guys ya. Oke, mantap ya. Apa kita kasih wifi aja guys di sini ya? Biar rame gitu coy. Ini gua hapus aja lah ya. Gua hapus dulu di bagian situ coy. Rupanya make yang kayak gini juga bisa guys tuh. Tapi di sini kita udah segini. Jadi kita butuh yang namanya water tank nih. Sepertinya seperti itu ya kan. Cuman gua nggak mau terlalu dekat dengan ini dia. Nah, itu dia. Ini gua buka deh. Masalahnya di sini udah penuh semua guys tuh. Lihat tuh kan. Penuh semua nih. Kayaknya perempatan ini gua hapus guys ya. Kita hapus perempatan ini, kita isi aja dengan ini. Perumahan lagi ya. Nah, seperti itu, biar dia masuknya lewat sini aja ya. Oke. Karena gua nanti bakalan ngebuat jalan guys di bagian sini gitu, agak tengah dikit gitu ya. Untuk tempat polisi kita guys di bagian sini ya. Oke, kita eksekusi aja guys. Ini gua hapus dulu ya. Terus tempat polisi juga kita hapus. Sip. Ini kita hancurin dulu. Sweep. Kita poster juga. Aha. Seperti itu. Terus ini gue pengen jalanannya yang kayak apa ya? Masa remang-remang sih? Jangan remang-remang dong. Agak gede ya. Cuman gak terlalu gede-gede amat coy. Ini mungkin
kita di sini. Sampai sini 15 deh. Gua buat 15, gua kesiniin. Ini gua buat 25 ya. Seperti itu. Terus ini bakalan gua tembusin kayak gini, guys. Nah, kayak gini ya. Sweep ya, guys ya. Nanti bakalan tembus juga ke sini, guys. Yai. Terus kita kasih, guys, police station yang besar. Ini berapa ya police station yang besar? 1600. Cukuplah. Sepertinya cukuplah. Oke. Okay. Let's go di sini ya. Police station, sip. Coba kita lihat dulu, guys. Police station, terus fire stationnya. Waduh, masih yang kecil nih fire station nih. Ah, yang kecil dulu nih di bagian sini nih. Aduh, berabe, guys. Masalahnya pemasukannya harus gue lihat juga ya. Gue tidak mau asal gitu, coy ya. Masalahnya pemasukannya gitu ya, guys ya. Kita ngelihat juga ya kan. Kita kan mainin kebanyakan mikronya gitu, coy. Alright. Ini gue giniin. Sweep. Terus kita sambungin aja sampai sini ya, sip. Kena ya. Terus untuk listrik. Nah, ini dia listriknya nih. Gue pakai yang mana? Bisa nggak tuh kesambung? Kalau nggak kita pakai underground kabel dulu lah. Underground kabel. Nah, underground kabel di sini, sip. Oh, pemasukan kita 2000-an kok, guys. Tuh lihat tuh ya, 2000-an. Cuman kita banyak yang meninggal ya populasi kita nih. Orang-orangnya sudah banyak yang meninggal, guys, rupa-rupanya ya. Sudah banyak yang tua ya tentunya ya. Coba kita lihat di sini. Tuh, seniornya 6, guys. Bayangkan, coy. Banyak senior-senior ya kan? Oke. Boleh. Yoi. Ya enggak, guys? Yoi lah ya. Wih. Sweep gini, guys. Wih, sweep, coy. Pasti ini nanti sekolah punya cerita, coy. Sekolah angker kayak gitu kan ya. Biasanya kayak gitu, coy, kalau orang Indonesia mah. Tahu aja ya kan. Ini dulu nih katanya kan. Ini bekas pemakaman Belanda nih. Urban legendnya di sekolah pasti kayak gitu dah. Asli lah. Yakin gue mah. Gak jauh-jauh kalau gak pemakaman rumah sakit, coy. Iya. Masalahnya gue juga kayak gitu dulu, guys. Nah, ini kita isi nih. Baru di sini kita isi kayak gini ya kan. Terus di sini ini medical ya, guys ya. Tempat medis nih, medical clinic ya. Oke. Untuk medical clinic masih yang kecil juga ya. Terus untuk fire station itu berapa, guys ya? Fire station 1440. Gue buat kayak gini ya, guys ya. Nah, ini kita kayak giniin aja. Ini kita jadiin buntu aja ya. Ini kayak apa ya, kawasan perumahan orang-orang yang bekerja di sini kayak gitu, guys ya. Jadinya kita buat kayak buntu gitu, guys ya. Gak apa-apa. Ya gak apa-apa, guys, santai aja. Enak aja dilihatnya, coy. Kan kayak gini gitu ya bentuknya. Ini udah nengah ya, sip. Ya, iya gak sih? Yoi, coy ya. Kita buat satu kawasan lagi, coy. Khusus perumahan-perumahan di bagian sini ya. Tentunya perumahan-perumahan kecil ya. Tuh, di sini. Terus kita buat sampai sini ya kan. Aha, terus kita buat lagi sampai sini. Terus di bagian sini ya. Sampai ujung sini. Terus yang ini kita kayak giniin. Ini kita kayak giniin. Sweep. Tapi tetap gitu, guys. Mereka di dalam-dalam sini, ya nggak? Itu maksud saya, guys. Nah, alright. Terus kita kayak giniin aja. Yomskui. Ini gue kayak giniin deh. Sayang, guys. Nah, tuh ya. Dah, mantap. Sweep. Isi dong di bagian sini biar bagus gitu kelihatannya ya.
jalanan-jalanan buntu coy, ada juga lah, harus ada jalanan buntu coy. Ih kok gue seneng ya guys ya, gimana ya, seneng gue guys asli nih ngeliat kayak gini guys. Oke, berarti untuk kawasan kota tua nanti dulu lah ya. Kita ngisi sefull mungkin dulu untuk bagian-bagian sini-sininya dulu gitu ya guys ya, oke? Kalau begini gimana? Not bad, boleh. Yoi, boleh. Yihiu. Boleh guys. Nah, jadi nggak buntu-buntu amat ya. Di sini aja yang buntu. Mana nih? Oh, belum gua isi. Pantesan, Bambang. Di sini nggak ada coy. Nah, seperti itu dong. Isi dong. Ya, jangan parkir di sini juga gitu loh. Parkirnya tempat lain ya. Depan-depan rumah dirimu aja parkirnya, oke? Sweep ya. Sweep coy. Nah, ya enggak sih? Jadi kesannya enggak serem-serem amat gitu nanti di bagian sini gitu ya, guys ya. Iyalah. Oh, ini udah guys, udah nih. Oke, ini gua hapus dulu ya, udah. Ini dia. Alright. Kalau begitu coba ya. Coba kita agak majuin sedikit ininya. Mungkin di bagian sini. Kita kayak giniin. Aha, terus ini kita kayak giniin juga. Sip. Nanti kan ini kita bisa benerin lagi gitu coy ya. Ini gua kayak giniin aja lah ya jalannya ya. Nah. Tuh, kayak gitu ya. Terus kita tambahin lagi deh satu lagi. Nah, seperti ini gitu coy. Sip. Sweep banget ya. Dan listrik, kok kekurangan listrik kita coy? Why? Enggak lah ya. Oke, kita tambahin dulu pepohonan lagi. Pepohonan yang tinggi kayak gini. Yomskui. Ini kawasan pemakaman coy. Yoi ya, kawasan pemakaman dan perumahan apa nih guys? Perumahan orang-orang yang bekerja di sini guys. Ya, gua distrik lagi lah. Wah, kebanyakan nggak distrik ini kita guys. Cuma ya nggak masalah. Biar ini gitu ya. Biar kebagi kalau kalian ingin menyarankan nama gitu coy. Jadinya kebagian semua ya nggak? Yoi. Tenang, Fantasel ingin bersikap adil gitu ya. Jadinya santai. Nah, di sini sudah gua distrik guys. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4 ya. 4 yang belum kita namai ya. Wow, kita lihat guys kalau dari atas guys. Gimana guys? Full banget ya kan? Satu petak loh ini coy. Satu petak gua fullin nih. Pengen gua fullin ya. Alright, mantap guys. Udah bisa ngebuat ini belum ya? Waduh, ngeri banget gua guys untuk firehouse ya. Firehouse. Nah, tapi nggak boleh parkir di bagian sini nih. Nggak boleh parkir. Di bagian sini nggak boleh parkir. Di bagian sini boleh lah ya, depan-depan sini. Cuman di bagian sini nggak boleh. Karena nggak kelihatan coy ya. Di bagian sini juga nggak boleh. Cuman kalau di bagian sini boleh lah ya. Oke. Ada yang mubazir coy. Ini kita isi apa ya di bagian sini guys ya. Mubazir loh coy asli. Masa gue kayak giniin sih. Mubazir loh, asli guys. Gini deh. Ini gue kasih pertokoan lagi mungkin ya. Pertokoan dari sini sampai sini, ya. Terus mana ya? Dari sini sampai sini lagi. Sampai sini deh. Terus ini gue bikin jalan aja gitu loh. Jalan kayak gini. Oh bisa coy. Nah itu dia maksud gue coy. Nah, biar bisa belanja dia di sini. Yoi. Kita lihat pas siangnya ya. Wow, ngebikin Pertamini dia coy di sini. Full oil. Di sini restoran ya, kayak restoran gitu coy. Tuh ya. Wow. Iya nih salad nih, salad. Ini apa nih guys? Restoran juga. Oh. Burger. Alright. Di sini donat. Oke lah ya. Nah, jadinya pas banget gitu guys di bagian sini. Gua bikin jalan tembus. Iya kan? Nah, gua kayak gituin aja. Ini nembus kan? Yoi, nembus lah ya. Jadi nggak kelihatan jalan buntu gitu ya guys ya. Yoi.
Pemasukan kita kadang-kadang 3.000. Ini guys, bingung gua mah ya. Yaudah, kalau begitu gua ganti dulu fire stationnya guys, ini ya. Kita ganti fire station yang besar ya. Di sini kita bisa pakai move it ya. Fire station, gua move itin aja lah. Gua move itin dulu coy. Ke sini. Yaps, yaps kui. Pas. Oke, pas banget. Fire station kita sudah yang paling besar, guys. Terus polisi kita juga sudah yang paling besar ya. Nah, tinggal rumah sakit nih. Belum ada rumah sakit di sini. Tapi gua pengen ngelihat dulu, guys, pemasukan kita normalnya berapa balance-nya ya. Baru kita akan tambahkan kembali, guys. Oke. Dan oke guys, mungkin segitu dulu perjumpaan kita kali ini di City Skylines episode yang kelima kita guys. Dan seperti biasa guys, jangan lupa untuk klik like, share, and subscribe. Gua Fantezel, see you on the next video. Bye-bye.